6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Ini adalah kegiatan keluarga Siti. Jadi Siti dan adiknya selalu membantu orang tuanya. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya tadi. Nah, di sini ada gambar keluarga Siti dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Siti. Contohnya yang pertama adalah gambar Siti nih adik-adik. Nah, Siti tadi tugasnya apa ya? Apakah mencuci sepeda motor, mencuci sayuran, mengelap sepeda motor, atau menyiapkan sarapan? Ya, Siti itu pekerjaannya tadi adalah mencuci sayuran. Berikutnya adalah gambar ibu. Apa tugas ibu tadi? Ya, menyiapkan sarapan. Gambar berikutnya adalah ayah Siti. Ayah Siti tugasnya adalah mencuci sepeda motor. Berikutnya ada Ali, adiknya Siti. Tadi tugasnya apa ya? Iya, tugasnya adalah mengelap sepeda motor. Nah adik-adik, di rumah kalian masing-masing, kalian bisa membagi tugas dalam merapikan rumah. Bantu orang tua kalian saat orang tua kalian sangat sibuk ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Bantu ayah kalian, bantu ibu kalian. Tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Nah ini adalah gambar seorang anak perempuan ya. Tadi kan Siti ya mencuci sayuran. Nah tugasnya apa selain mencuci sayuran? Membantu ibu. Apalagi? Ya belajar adik-adik. Bermain bersama adik. Ya menjaga adik. Ini adalah tugas dari anak perempuan. Lalu berikutnya apa ya tugas ibu selain memasak nih? Ya tugas ibu itu merawat keluarga, menyediakan sarapan, membimbing anak-anaknya. Nah ini tugas ibu. Lalu apa ya tugas seorang anak laki-laki? Nah kalau di sini digambarkan Ali tugasnya adalah membantu ayahnya mengelap sepeda motor. Selain itu adik-adik, ya bisa membantu membersihkan rumah ya. Lalu bisa juga membantu orang tua merapikan mainan. Tugasnya lagi belajar. Mungkin membantu kakak atau adik, menjaga adik. Itu tugas dari anak laki-laki. Lalu terakhir adalah tugas dari ayah. Apa ya tugas ayah selain mencuci sepeda motor? Iya, mencari nafkah, melindungi keluarga, menyayangi keluarga. Itu adalah tugas dari seorang ayah.
Uang di sekitar kita ada dua macam adik-adik, yaitu uang logam dan uang kertas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang uang logam. Nah, kita akan ingat kembali nih pelajaran mengenai uang logam. Uang logam sendiri paling kecil nilainya adalah 100 rupiah, sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah. Nah, di sini contoh gambar uang logamnya adik-adik. Ini uang berapa ya? Ya, ini adalah uang 100 rupiah. Nah, kalau ditulis seperti ini, dan jika dibaca itu 100 rupiah. Uang logam berikutnya adalah ini adik-adik. Ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200 rupiah. Jika ditulis seperti ini, dan jika dibaca 200 rupiah. Uang logam yang ketiga adalah 500 rupiah. Nah, ini ya, ditulisnya seperti ini dan dibaca 500 rupiah. Uang logam yang paling besar nilainya adalah 1000 rupiah. Jadi kalau ditulis seperti ini, RP itu singkatan dari rupiah ya, 1.000.00. Jadi 0 yang di belakang koma ini hanya sebagai pelengkap. Dibacanya 1000 rupiah. Sekarang kita akan belajar nilai uang kertas adik-adik. Nah, untuk uang kertas sendiri berbeda dengan uang logam. Uang kertas saat ini yang paling kecil adalah 1000 rupiah. Dan yang paling besar adalah 100.000 rupiah. Kita lihat nih adik-adik ya, kita pelajari satu persatu. Uang yang pertama, uang kertas yang pertama adalah 1000 rupiah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Pasti sudah ya adik-adik ya. Nah, jika ditulis bagaimana kak? Nah, jika ditulis seperti ini, RP 1.000.00. Dibacanya 1000 rupiah. Uang kertas yang kedua nilainya adalah 2000 rupiah. Nah, jika ditulis seperti ini adik-adik ya, 2000 itu 2.000, itu nolnya ada 3 adik-adik ya. Dibacanya 2000 rupiah. Lalu uang kertas yang ketiga adalah, ya ini 5000 rupiah. Jika ditulis seperti ini adik-adik, dan jika dibaca 5000 rupiah. Uang kertas yang keempat adalah ini. Ini nilainya 10.000 rupiah. Jadi ditulisnya ya 10.000, itu 10.000. Jika ditulis lengkap akan seperti ini. Dibacanya 10.000 rupiah. Uang kertas yang kelima adalah nilainya ini. Ya, ini ditulis 20.000 rupiah. Ya, 20.000 rupiah itu tulisannya seperti ini. Jika dibaca 20.000 rupiah. Berikutnya adalah uang ini adik-adik yang berwarna biru. Nilainya berapa ya? Bisa dilihat di sini adik-adik, nilainya 50.000 rupiah. Jika ditulis seperti ini, seperti gambar di sini nih adik-adik ya, kan ini ada angkanya, tinggal kita beri RP, lalu kita beri tanda titik di sini, koma 00. Nah, dibacanya 50.000 rupiah. Lalu uang yang nilainya terbesar pada uang kertas itu adalah ini adik-adik. Nah, ini adalah uang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah sendiri memiliki 0 sebanyak 5. Jadi jika ditulis seperti ini adik-adik, lalu dibacanya 100.000 rupiah. Ini pecahan uang kertas yang paling besar nilainya. Membandingkan pecahan uang. Nah, di sini Kak Citra mempunyai dua pecahan uang. Yang pertama adalah uang
kertas, yang kedua uang logam. Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar nih membandingkan uang logam. Nah, di sini uang ini nilainya adalah 1000 rupiah ya, uang kertas ini. Lalu uang logam ini nilainya 200 rupiah. Nah, jika dibandingkan 1000 rupiah itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 200? Ya, jika dibandingkan itu 1000 rupiah itu nilainya lebih besar dari 200. Maka kesimpulannya 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Berikutnya Kak Citra punya gambar ini ya. Ada uang berapa ini ya? Ya, ini 1000 rupiah. Lalu ini 2000 rupiah. Jika dibandingkan 1000 rupiah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2000 rupiah? Ya, 1000 rupiah itu nilainya lebih kecil. Maka bisa disimpulkan seperti ini adik-adik. 1000 rupiah lebih kecil dari 2000 rupiah. Masih contoh nih adik-adik. Ada dua pecahan uang lagi ya. Nah, di sini ada uang 5000. Lalu ada uang 1000. 5000 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1000? Ya, 5000 itu nilainya lebih besar dari 1000. Maka kesimpulannya 5000 rupiah lebih besar dari 1000 rupiah. Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Nah, Kak Citra punya 3 pecahan uang logam nih. Ada 200, ada 100 rupiah, ada 500 rupiah. Ingat kemarin ya, diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 200, 100, atau 500? Ya, yang paling kecil 100. Setelah itu 200. Setelah 200, 500. Itu kalau diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar, yang paling besar nilainya adalah 500, lalu 200, dan yang paling kecil nilainya adalah 100. Sekarang masih ada ya mengurutkan pecahan uang lagi. Ada uang 1000, 5000, dan 2000. Nah, adik-adik, jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, mana nih yang paling kecil? 1000, 5000, atau 2000? Ya, yang paling kecil pasti 1000 dulu nilainya. Setelah 1000? Ya, 2000. Setelah 2000? 5000. Ini jika diurutkan yang paling kecil dari yang paling kecil. Sekarang kalau diurutkan dari yang paling besar, yang paling besar nilainya adalah uang 5000 dulu. Setelah itu baru 2000, berikutnya 1000. Masih contoh mengurutkan pecahan uang. Nah, Kak Cinta ada uang 5000, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, yang mana dulu adik-adik? Bagus, yang paling kecil adalah 500 rupiah. Lalu berikutnya 1000 rupiah, dan yang paling besar 5000 rupiah. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil, 500 rupiah, 1000 rupiah, lalu 5000 rupiah. Sekarang diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, yang paling besar berapa? Ya, 5000. Setelah 5000, berarti kalau diurutkan dari yang besar itu lama-kelamaan ke yang kecil adik-adik. Jadi setelah 5000 adalah 1000, dan yang terakhir adalah 500 rupiah. Itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Demikian adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.
Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan kalian dan rajin belajar. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.